this hard. Yeah. Ini mas, tadi saya ditelepon sama Mbak Paula. Sebelum kita suruh minum ini dulu. Tuh. Apa ini? Tahu saya. Vitamin. Ini tuh My Well Vitamin D1000. Jadi disuruh Paula saya minum ini. Iya, supaya aktivitasnya enggak terinfeksi sakit, benar enggak? Betul. Jadi kok kena sakit juga enggak terlalu parah. Makanya udah minum belum kamu? Sebelum, baru kenapa? Kali ini sih. Ya nanti belum dikasih. Nih, satu buat kamu. Alhamdulillah. Jadi minumnya ini tuh gampang. Pak Slamet itu nggak cukup berjemur aja, harus minum vitamin D-nya juga buat naikin imun tubuh, benar nggak? Betul. Kebetulan. Berapa ya sekali minum? Apa? Satu aja. Langsung aja. Pertanyaannya pinter, satu aja, ya. Ya. Emang fungsinya itu apa sih? Fungsinya untuk apa? Fungsinya? Fungsinya untuk apa ya? Nih saya minum nih. Jadi fungsinya itu, tadi nanya fungsinya kan, benar? Ya. Satu, dosisnya itu udah tepat. Jadi aman diminum tiap hari. Udah halal sama registrasi Badan POM juga. Dan manfaatnya, fungsinya, ini tuh banyak banget. Imun tubuhnya jadi bagus. Kalau kena sakit yang tadi saya bilang gak parah-parah banget. Jadi emang harus dibiasakan ya. Pokoknya, boski juga ya, jangan lupa konsumsi vitamin D. Soalnya vitamin C aja gak cukup bosku, harus ada vitamin D nya buat jaga daya tahan tubuh kita. Lagian serem Pak Slamet juga kalau misalkan kita nanti kena covid gitu ya. Jadi dampak gejalanya juga gak terlalu berat. Tapi di mana belinya? Aduh gak tahu beli di mana. Belum tahu saya tuh. Apotek. Abis itu juga ada di minimarket. Ini harganya cuma berapa tuh? Rp50.000. Salah. Rp20.000 untuk 20 tablet. Wah, murah banget ya. Makanya terjangkau ya. Terjangkau, pinter banget nih. Sekarang beli. Oke. Di minimarket. Di minimarket. Oke bos. Oke bos. Siap. Ini saya ambil, saya taruh tas. Terima kasih udah ngingetin. Sama-sama. Oke. Berangkat sekarang. Kok berangkat tuh hidup kesana? Oh iya. Selamat malam. Kita kebuka. Ganti pak? Ya. Lagi ngapain? Bawa pulang. Hah? Nunggu bawa pulang. Bapak lagi pulang. Bawa. Sehat-sehat Pak Haji. Hah? Kembali. Terus pulang jam segini. Sehat-sehat Pak Haji ya. Hah? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Saya kesana dulu ya. Ya. Yuk pak. Posisi kita sekarang tuh sebenarnya mau ke Depok ya. Ada yang viral kemarin tuh yang saya lihat tuh apa ya, anak ketemu sama ibunya udah puluhan tahun, 20 tahun itu ya. Saya kamu siapa ini? Ini Yana. Yang mana ya? Yang anak mama Suenda. Penasaran, nah dia lagi di Jakarta sih sekarang. Saya pengen ketemu, pengen tahu ceritanya kayak gimana ya. Mumpung lagi puasa juga ya, kita membekali diri kita dengan cerita-cerita begini supaya tambah mantap. Udah pada puasa, udah pada tarawih belum? Nah, saya nanti juga mau tadarus nih. Saya tadi agak skip perjalanan, lumayan jauh nih bosku. Oke kita udah nyampe ya. Mana tempatnya? Sana bisa. Yuk. Kita langsung aja ke sana deh. Matiin aja karena ada lampu tuh. Oke sekarang kita tuh malam ya bos ya. Jadi main sepi. Gak apa-apa. Ini kita lagi arah mau ke rumahnya. Main jauh ke dalam. Mudah-mudahan gak ketahuan deh. Matiin lagi. Stay hollow. Pernah ketemu selama 20 tahun dong, tapi ya bisa dipertemukan. Can you love me?
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tidurnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu anaknya, itu anaknya. Yuk. Selamat. Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok baik? Bentar dulu ya. Panggil mama dulu sebentar. Boleh. Kok tahu sih? Kok tahu ini saya dari mana? Sering ngeliat kabain juga. Mohon maaf kabain, apa lewat di belakang aja? Tapi ke sini lah, lebih keren bro. Silakan. Always trying to be cool, trying to be those bad guys, you know. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah, saya duduk di mana ya? Di mana ya? Di sini aja ya. Saya di sini ya. Panggil Rian. Ini panggil nama saya aslinya Mariati, dipanggil sama teman-teman Ugai, samaran dari SMP. Orang apa sih? Betawi. Betawi. Depok. Pantesan ngomongnya begitu. Ugai. Iya. Mbak Ugai. Pak dari manggil encing, empo, ya Ugai. Bingung ya tadi ya? Bingung ngomongin tadi aja juga gini. Tut, emang lewatnya lewat jendela, gak bisa kebuka pintunya. Gak kebuka. Saya mau nanya itu, kan saya lihat ini ya. Itu berapa tahun atau tahun? 16 tahun. Kenapa bisa gak tahun 16 tahun? Kan dibawa bapaknya. Bawa bapak? Bapak dimana? Di Tangerang. Kok gak pernah dibawa? Gak tahu. Dari kecil dia udah umur 4 tahun dibawa bapaknya. Ya emang udah ini, udah bisa, agak nggak ada punya masalah sama bapaknya dia. Terusnya pas ini dibawa. Waktu itu Uge nggak tahu dibawa kemana-mananya. Uge nyari tuh nggak ketemu, nggak tahu bahwa dia ada di Tangerang, nggak tahu ke kampungnya ke Seketi. Oh waktu itu langsung main dibawa aja. Main bawa aja, nggak pamit. Nggak pamit, makanya Uge nyariin kayak gimana Uge kerja nyari duit buat nyari Rian, nggak ketemu-temu kan. Emang nyari terus ya? Nyari terus, pas Uge udah nyerah di kisaran tengah-tengah lah, udah capek, bukan capek nyari Rian, nggak capeknya gini ah. Kalau dengan kondisi rumah Uge kayak gini, keadaan Uge lagi kayak gini, Uge kan sempat ngojek juga tuh kerja nyari dia, tapi hasilnya nggak pernah ada hasilnya ah. Itu doang. Nothing ever felt as good. Anak satu dari mana? Dari yang suami ini satu, yang suami sempat Ugai kawin lagi dapat satu. Terus Ugai gimana pas muda mulai nyari pas umur berapa? Yang tahu-tahu itu pas umur SD dikasih tahu sama bibi. Itu tahunya gimana? Iya kayak. Sekarang umur berapa? Sekarang umur 22 tahun. Lagi pulang ke Pandeglang dikasih tahu sama bibi Yan, katanya mungkin kalau udah saatnya ntar ketemu mama ya, mungkin mama kangen, soalnya nggak tahu kenapa ya mama juga kayak pernah sering kesono nyariin Yan tapi nggak pernah ketemu sama Yan. Crazy night. Mulai carinya? Mulai nyarinya itu yang pas mungkin udah dapat duit sendiri ya. Itu SMK. SMK umur dari kelas 1, kelas 2. Umur 16 tahunan, 17. Belum mulai nyari. Iya. 6 tahun udah nyari. Iya. Akhirnya bisa tahu itu dari mana alamat dari kelas semuanya? Di Info Depok, di yang posting di Facebook di Info Depok. Yang posting itu lisan, nama saya Adrian Mardiansa, saya mencari ibu saya yang udah 16 tahun nggak ketemu. Di situ dilampirin juga nama mama, sama nama bapak Ian, nama tanggal lahirian. Nah, ada nomor telepon Ian juga di situ. Akhirnya
mungkin Bibi ya. Bibi harus tahu. Nelpon Ian, pikir Ian nggak tahu itu siapa. Ternyata Bibi dari sini. Hmm. Bibi adiknya Mama. Terus habis itu pas sudah ketemu, cari, kan saya lari tiktoknya kesini. Akhirnya udah ketemu itu, bayangnya bagaimana ya, berarti anak ini gak percaya. Iya, saya gini. Pertama kali itu? Gak percaya. Gak ada foto, gak ada segala? Gak ada. Cuman dia nge-share fotonya dia aja. Mungkin ya, yang pertama kali ketemu dia aja langsung kayak saling gitu, mungkin batin ya, gak tahu sih. Soalnya langsung serak langsung. Yang kecil itu cuman inget ciri-ciri rambut mamah doang, jujur. Dia cuma kayak, mama itu keriting, ikal, agak ikal. Mungkin ya, mengilah tubuhnya gitu. Ya yang tahu itu doang, gak tahu apa. Mungkin ketemu ya bacinan bisa dikata-kata doa perjuangan mama yang waktu dulu ya, inilah hasilnya mama. Gak bisa ngomong apa-apa lagi, makanya kalau Grand nggak main ini selalu mama tanya, takutnya pergi lagi udah. Itu yang namanya pasti cuma Om Hadi saya bisa. Pas dia saya percayanya pas dia ngasih share foto sama bapaknya, adik saya lihatnya, iya bener nih anak lu, ah bohong lu, jangan bohongin gua lu, saya bilang gitu tuh. Oh dari ini dulu? Dari adik saya, iya, adik saya kan main di Facebook dulu. Keren lu anaknya lu. Oh, makanya saya bilang, saya gak percaya gitu kan, sampai dia datang. Ah masa anak gua, kok anak gua ganteng amat gitu kan ya. Lah gua buluk begini gitu kan ya. Ah gak percaya gue, saya bilang gitu, bener loh ini, iya, kata dia, ayo udah tuh saya ketemu dia, iya, ya, makanya saya kasih tuh foto-foto kecilnya, saya lupa naruhnya kemarin nih, ketemu nih foto lu kecil, saya bilang gitu, sebenarnya lu tanggal lahir lu tanggal 26, bukan tanggal 25, nama lu juga Adrian Mardiansa, bukan Adrian, saya bilang gitu, tujuan bapak lu apa gitu dong, ya sih gak masalah, yang penting kan ya anak saya bisa sekolah, coba kalau sama saya, takut-takutnya ya, yang namanya rezeki emang dari Allah, cuman keadaan saya gini ya alhamdulillah sih, sampai sempet bisa sekolah SMA gitu doang. Seneng dah, enggak jangan sampai pergi lagi dah. Udah 16 tahun enggak ini. Terus apa yang mau dilakuin buat ibu? Mau ngebahagiain ibu. Ya insya Allah kalau emang ada rezekinya juga kan, yang di dunia kayak gitu ya, insya Allah ya nyenengin lah dikit-dikit lah buat mama gitu. Apa contohnya apa? Ya paling kalau emang ada rezekinya yang juga sambil nabung ya, memperbaiki rumah dulu lah. Ini rumah ibu? Rumah cuman beli sama kakek, cuman surat-suratnya karena emang pinggir kali gak bisa dibikin surat. Dulu sama kakek beli. Terus mau bingung juga sih, mau ini juga, tapi ada ini juga digusur ya, pengen digusur. Birds are filling up the sky, are you willing? Selalu tinggal di sini dari dulu, Depok sini. Tinggal di sini. Dari dulu ya? Dari lahir. Dari lahir ini. Lahir juga di sini Depok. Ini ya? Itu udah bolong, maka ditutupin. Pada bolong semua tuh juga ngerubuh, makanya belum ini. Kadang mama juga ya, bukannya apa-apa ya, kayak teman-teman main. Ya kalau teman-teman sih nggak apa-apa gitu. Kadang mamanya juga apa ya, malu tempatnya kayak gini. Teman pada main nih, teman dia. Padahal nggak harus malu gitu, kan. Dan di rumah dah, bilang gitu kan. Kenapa ma? Ya, rumahnya gini, termalu aanya. Nggak apa-apa. Ya udah kalau emang nggak apa-apa ma, paling saya gitu doang. Takut malu doang. Malam-malam. Iya makanya kaget. Jam 11 sih. Jam 11 ya. Kayak kaget lagi. Jam 11 ya. Jam 11. Kalau ibu sendiri, cita-citanya apa? Maksudnya apa yang lagi di ini ya? Di apa? Cita-cita lah, cita-cita yang belum tercapai kan tuh apa? Anak muda. Ya bisa, Ugai mah bu, dari dulu emang cita-cita biar Uge kumpul,
itu aja. Sebelum Ugay belum ada umur. Selain itu? Nggak ada sih ya. Nggak ada? Nggak ada. Udah kumpul aja udah bahagia. Berarti Mama Uga itu sekarang kerja apa? Ternak ikan, Ak. Hah? Ternak ikan. Ikan apa? Ikan hias. Ikan hias? Ikan apa? Ikan gapi. Ikan di belakang. Cuman di belakang. Ikan gapi, ikan marble, molly marble. Ikannya dijual berapa kalau gitu? Murah. Enggak. 1.000, 2.000. Itu mah. Ikan hias murah. Ada di belakang tuh. Ada di belakang. Kamu lihat. Mana lihat? Ada keluarga juga ya? Ada, orang lagi pada nginep, Pak. Ah, nginep sih ini? Iya. Oh iya, di belakang. Panjang. Iya. Aku emang nginep di belakang. Cuma dulu anak-anak. Oh, anak-anak yang di sini ya? Iya, yang di sini. Dari modal berapa nih semuanya? Dari modal 400.000 itu juga di modal dikasih Rian waktu Rian gajian. Ini mah beli sedikit-sedikit jadi banyak. Ini kok ada gini-ginian? Iya, ini lagi mau ituin di ada biangannya. Berarti modalnya 400.000. Iya, itu juga dipakai banyak panjang. Tuh anak-anak-anaknya loh. Iya, tuh bisa pada lahir. Tadi juga saya ngeliat rumahnya, iya. Yeah. Tapi gimana benerin ya kalau begitu? Bingung. Benerin, dulu aja juga ada orang bedah rumah, RT gini. Emang surat juga nggak ada. Gitu. Benerin gimana? Mau dibenerin? Ya kalau dibenerin ya mau, Ad. Bener, Ad. Eh, itu cerita saya ringan. Saya cuma bisa bantu aja. Saya dari tadi ngulik aja. Rian masih mau apa, mau gimana? Kalau mamanya masih udah senang ketemu sama Rian. Iya, mama udah cukup ketemu anak mama aku pada kumpul dah. Alhamdulillah udah cukup bagi mama. Kok hujan bocor? Iya, tadi saya ngeliat bocor dari ini. Kalau Rian mau, nanti saya sama orang saya sibuk. Terserah, mama mah terserah. Saya dengar ini, gak apa-apa. Ya. Kebetulan aja saya kesini ya. Mau? Mau banget, kan. Makasih ya, ah. Sama-sama. Ya. Makasih, ah. Sama-sama. Nanti kita pausin semuanya. Ya, saya pulang sama ibu saya. Ya, nanti saya kesini lagi. Insya Allah ya. Ya. Pokoknya ingat sholat aja ya. Ya. Empat kamu. Makasih ya. Sehat-sehat ya kami. Hebat kamu bisa nemuin lo. Then I look down at what he wrote. When you'll be fine. You've got questions on your mind. Nanti saya kesini lagi. Cepat ya. Amin. Saya ngerti kan. Apa lu, Man? Ah, rumahnya gini gak bisa jin apa-apa. Terima kasih. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi bantuin ya, ngerapin rumahnya. Kasian. Bocor itu pasti bocor banget. Tapi saya lagi bingung, mulai dari mana ini menarik banget. Gak apa-apa lah. Agak lama, tapi yang penting habis itu nyaman ya. Sekarang kita pulang yuk. Oke bosku.
kita lihat ya, nanti kita kesini lagi. Walking on.